Ya, kali ini kita akan mencoba mixer Aslei Master 12. Dan seperti inilah penampakan mixernya. Kita sudah hidupkan di sini di bagian adaptor. Adaptor ini dia memakai tegangan 15 volt DC dan 48 volt DC. Kita akan coba di bagian sini ada pin 2 LR untuk main out soket Canon. Sini ada input RCA, output RCA, phantom, return, auxen dan main out. Di bagian bawah ada digital EHU. Digital untuk EHU ada 99 karakter, ada MP3 digital, USB. Di sini ada program push untuk tombol mengapply, next dan kembali. Di sini ada untuk mengatur di berapa sesuai keinginan Anda nanti di channel berapa. Di bagian bawah ada untuk mengoneksikan Bluetooth, tombol untuk mengoneksikan Bluetooth, ada tombol stop dan untuk merekam. Di sini ada volume high low untuk menambah suara di player ini, menambah tebal suara high dan low nya di bagian bawah ada volume pun. Ini ada master dan master MP3, dan di sini ada master untuk volume EHU-nya. Baik, kita akan coba untuk USB-nya. Caranya kita tekan sekali saja. Kita buka masternya. Masternya juga seperti itulah. Dan di bawah sini untuk mengoneksikan ke Bluetooth. Kita tekan lama. Dia akan ke Bluetooth. Kita coba ke Bluetooth. Ya, kita sudah menyambung ya di mixer 01. Kita coba. Itulah Bluetooth. Kita bisa pindah lagu dari sini, otomatis dia akan pindah, lagunya akan pindah, otomatis lagu akan pindah walaupun kita menyetel di YouTube. Disinilah ya, keren mixernya. Di bagian bawah ada tombol untuk menebalkan suara lu, siapa tahu kurang tebal. Dan di bagian sebelah kiri ada tombol volume high, siapa tahu suara kurang tebal highnya. Di sini ada volume untuk menambah input RCA. Seperti inilah kira-kira. Dan kita akan coba untuk merekamnya. Saya sudah siapkan flash disk kosong ya. Kita akan coba.
ini ada USB kosong. Kita tombol rev up kita tekan lama ya. Ya, kita akan coba untuk merekonnya ya. Flashdisk yang tadi rusak ternyata. Kita akan coba untuk merekod, kita tekan di record ini lama, dia akan otomatis untuk merekodnya. Kita akan coba kualitas, sekarang kita akan coba kualitas mic-nya ya. Kualitas mic pakai jack Akai kalau mixer ini ya, jack Akai. Kita akan coba di per channelnya. Cik, tes 1, 2. Cik, tes. Kita akan coba ya. Kita buka. Cik, tes 1, 2, 2. Kita ambil di channel 6 saja. Cik, tes 1, 1, 2. Dicoba. Cik, tes 1, 1, 2. Kita dikasih tengah semua saja EU-nya. Cik, tes 1, 1, 2. Dicoba. Cik. Kita coba di angka 7, 8. Oke. 1, 2. Cik, tes 1. Hampir sama ya. Di sini ada keterangan di atas, suka di channel berapa. Kita coba di channel 70 80. 1, 2. Cik, tes 1 1, 2. Kalau di sini ya, di nomor 80 ini ya, sesuai keinginan Anda lah intinya. Cik, tes 1, 2. Coba di nomor 93. Di sini keterangannya ya, 93 ini ada delay cross. 83 93 ada delay cross. 1, tes. Cik, ya bisa Anda setel sendiri lah ya, setel sendiri sesuai keinginan. Kita coba di channel 12. Satu, tes. Cik, tes 1 cik. Nah, cukup bagus ya. Kita akan coba untuk melihat rekodannya. Kita akan play.
Seperti itulah rekotannya ya, rekotan dari mixer asli ini. Nah, demikianlah. Demikianlah sedikit pengalaman untuk mixer Aslay Master 12. Ya, kalau ada salah saya minta maaf, kalau ada kekeliruan saya juga minta maaf, karena itu bukan sebuah kesengajaan. Terima kasih.